apa guys, ini udah jadi, tinggal kita siram dulu, terus nanti kita teduhkan dulu ya, jangan langsung langsung kena sinar matahari ya. Dia teduhkan dulu selama kurang lebih 1 minggu. Habis itu kita boleh langsung kita jemur langsung ya, kena sinar matahari. Oke, teman-teman, sampai di sini tutorial saya. Tunggu video-video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe, bagikan dan like. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum.